Yes, akhirnya Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud umumkan hubungannya serius dan mulai go public di sosial media pribadinya. Keduanya langsung memposting hubungannya tanpa menutup-nutupi lagi seperti di awal hubungannya langsung ditutupi. Kini keduanya membuka hubungannya dan langsung bilang kalau misalnya mereka memang serius. Bertepatan dengan ulang tahun sang pacar, Sirajuddin Mahmud, Zaskia Gotik memberikan kejutan ulang tahun untuk sang pacar. Di situ juga Zaskia Gotik langsung mempublikasikan hubungannya dengan Sirajuddin Mahmud kepada semua netizen dan juga teman-teman terdekatnya. Tak hanya memberikan kejutan ulang tahun mewah untuk sang pacar, namun Zaskia Gotik pun memberikan ucapan selamat ulang tahun secara romantis di sosial media pribadinya ditujukan untuk sang pacar Sirajuddin Mahmud langsung. Setelah di awal Zaskia Gotik menyembunyikan hubungannya dengan sang pacar Sirajuddin Mahmud dan juga kode-kodean menutupi muka serta memberikan kode siapa pacar Zaskia Gotik di sosial media, kini keduanya mempublikasikannya. Berapa? Yang 8 tank! Syuting cem-ceman tuh cewek-cewek manja! Kayak kurang makan deh. Kurang makan. Sirajuddin Mahmud, pria asal Balikpapan yang juga pengusaha dan tinggal di Jakarta, dirinya juga terjun ke dunia politik. Nama Sirajuddin Mahmud bukanlah nama sembarangan, banyak kalangan sosialita tahu dirinya dan juga namanya patut diperhitungkan di kalangan kancah pengusaha Jakarta. Calon suami Zaskia Gotik Sirajuddin Mahmud juga duda beranak satu, dirinya pernah menikah dengan artis Indosiar yang juga punya anak satu namun keduanya memilih untuk bercerai setelah beberapa tahun berumah tangga karena merasa ketidakcocokan dalam rumah tangganya. Sudah cukup lama pacaran dengan Zaskia Gotik yang sama-sama single saat itu. Zaskia Gotik sudah diajak ke Balikpapan ke keluarga besar sang pacar. Sudah sama-sama direstui sama dua keluarga, keduanya ingin serius tahun ini menikah dan akan segera dilamar, Zaskia Gotik pun bahagia. Zaskia Gotik tetap mesra sang kekasih, dirinya merayakan ulang tahun sang pacar dengan penuh kejutan, meminta doa dari para penggemarnya agar diberi kelancaran tentang hubungannya, semoga jodohnya tahun ini dan diperlancar menikah tahun ini, Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud serius. Woi. Woi. Sekarang buruan nih nonton cem-ceman sekarang ya. Iya buruan sekarang nih, banget. Nggak usah pakai lama-lama, udah sekarang udah cus buruan nonton. Yang lain Trans TV sekarang. Nggak usah nonton yang lain, udah paling bener cem-ceman nih buruannya sekarang nih. Cubit nih. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.